Boy William bingung cara nembak Ayu Ting Ting, eks tunangan pamer pria misterius. Unggahan terbaru, Karen Vindela, mantan tunangan Boy William, mencuri perhatian publik. Karen membagikan sebuah foto baru di akun Instagram pribadinya dalam rangka merayakan Hari Valentine. Pada foto tersebut, Karen tampak mengenakan pakaian berwarna putih dan melakukan foto selfie di kaca. Tak sendirian, wanita berambut panjang itu berdiri di samping sosok pria misterius. Pria yang mengenakan pakaian coklat itu membawa sebuah buket bunga mawar merah raksasa. Namun sayang, tidak diketahui siapa sosok pria yang sedang bersama Karen Vindela tersebut. Pasalnya wajah pria tersebut tertutup oleh buket bunga raksasa. Happy Valentine's Day, tulis Karen Vindela pada Selasa. Unggahan Karen dengan pria misterius itu pun mendapatkan beragam komentar dari rekan-rekan artis. Spill mukanya kakak, tulis Natasha Wilona. Akhirnya, walau kepala kepotong, komentar Giselle Anastasia. Cie, tambah Naisila Mirdad. Sementara itu, usai putus dari Karen Vindela, Boy William dikabarkan tengah dekat dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Namun Boy hingga kini belum menyatakan perasaannya ke janda satu anak itu. Boy pun dikabarkan tengah bingung bagaimana cara yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya pada Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting pacaran diam-diam dengan Boy William. Jenayang yang ini ramal hubungan sang biduan singgung soal rasa. Sosok Ayu Ting Ting memang tak henti-hentinya menjadi sorotan netizen. Kedekatan Ayu Ting Ting dengan sejumlah pria juga kerap jadi bahan pembicaraan warganet. Sebut saja sederet nama selebritis hit seperti Syahir Zek, Ivan Gunawan, bahkan hingga sosok non-selebritis seperti Aditya Jayusman juga dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting. Kali ini Ayu Ting Ting menjadi sorotan saat menampilkan kedekatan dengan aktor dan host Boy William. Melansir dari akun Instagram @lambegosip, terlihat Ayu Ting Ting dan Boy William yang duduk bersama dan mengobrol. Memiliki perbedaan keyakinan, Boy William pun menanyakan kesediaan Ayu Ting Ting menerima dirinya jika memilih untuk masuk Islam. "Kalau gue mualaf, lo mau gak sama gue?" tanya Boy William. Ayu Ting Ting mengaku akan menerima Boy William jika memang ia masuk Islam. "Kalau nih beda, kalau dia mu'alaf, gue mau, ayo deh kayak bareng," kata Ayu Ting Ting. Tak sampai di situ saja, Ayu Ting Ting juga memuji sosok Boy William yang perhatian. "Iya, kan perhatian, dia pasti perhatian karena dia sama orang sekelilingnya perhatian, jadi dia sama pasangannya pun perhatian," ujar Ayu Ting Ting. Tanya itu saja, Ayu Ting Ting dan Boy William juga sama-sama menghadiri pernikahan Kiki Saputri. Dilansir grid.id dari akun Instagram @ayutingting12, tampak keduanya berfoto bersama dan tersenyum bahagia. Bingung nulis caption, "Tolong bikinin dong," tulis Ayu Ting Ting. Jelas saja unggahan Ayu Ting Ting membuat kehebohan hingga mendapat komentar hampir 11.000. Seorang cenayang dengan julukan titisan Nyai Ratu Kidul juga mengomentari unggahan Ayu dan menerawang hubungan keduanya. Ia menyebut bahwa Ayu Ting Ting dan Boy William telah sama-sama punya rasa dan jadian diam-diam. "Mama ternyata udah ada yang lain, sia-sia papa ngumpulin uang buat nanti kita," tulis Milisha Putra. "Mereka udah ada rasa satu sama lain kok udah jadian diam-diam," balas titisan Nyai Ratu Kidul. Terungkap sikap kasar Ayu Ting Ting yang bikin pria ragu mengejar kepelaminan. Terungkap sikap kasar Ayu Ting Ting yang bikin pria ragu mengejar kepelaminan.
Ayu Ting Ting merupakan pedangdut tanah air yang memiliki kehidupan asmara yang cukup menarik. Ayu Ting Ting tampaknya masih betah menyandang status janda selama hampir 9 tahun. Memang Ayu Ting Ting sudah didekati banyak lelaki, namun tampaknya hatinya masih tertutup. Pedangdut tersebut pernah mengungkap mengapa ia memilih untuk menjanda. Ia menyebut bahwa fokusnya saat ini hanya untuk berkarir sejak bercerai dari Enci Baskoro. Sempat gagal menikah dengan Adi Jaisman, persona Ayu Ting Ting bak magnet yang terus menarik hati para pria untuk mengantri mendapatkan hatinya di antaranya Didi Riyadi, Chairul Gunawan, hingga Boy William. Terbaru Billy Syahputra nampak mengungkap niat baiknya untuk naik pelaminan bersama sang biduan. Sudah bersahabat lama, mantan kekasih Amanda Manopo itu siap menikahi Ayu Ting Ting. Dilansir melalui unggahan video di kanal YouTube Billy Syahputra, adik Olga tersebut itu nampak memberikan perhatian kecil dengan memberikan canda satu anak itu semangat. Kita WhatsApp ya, sayang kamu semangat ya kerjanya, jangan lupa makan dan istirahat. Aku nanti balik lagi karena masih ada 2 episode. Tadi 1 episode udah selesai, tulis Billy dikutip pada Sabtu. Semangat sayang ya, aku udah WhatsApp kamu, ujar Billy. Namun alih-alih membalas pesan Billy, Ayu Ting Ting justru menunjukkan sikap matrenya dengan menyinggung uang bulanan. Kamu WhatsApp soal duit apa bukan? Kalau bukan soal duit, aku malas baca, aku sekarang matre. Aku udah gak mau hidup susah, aku mau cari senang nikah. Gak mau jadi babu, sahut Ayu. Billy syok lantaran ditolak mentah-mentah oleh Ayu Ting Ting yang menilainya tak mampu membiayai hidupnya. Ayu pun lantas menyinggung kesanggupan Billy untuk menanggung biaya hidupnya kala benar menikah. Lu mampu gak? Lihat dari itunya dulu sayang, sahut Ayu Ting Ting.